Oke, Bro Ensis. Ya, kita akan mempersiapkan rencana buat Trans 7. Kita ada tatonya, ada body painting dan lukis. Di sini kita kumpul dengan kru-kru kita yang ada di sini. Nanti ngopi sebagai body painting ini. Ya, body paintingnya dan Mang Teten, Mang Teten tato artisnya dan Mang Ardi bagian lap-lap. Body painting juga. Itu Mang Arul, Mang Arul. Dulu. Nah, ini Mang Arul buat body painting. Buat lukis, oke? Okay. Dari mana Ki? Ya tadi berjalan, okay. Aku penasaran banget sih nama sama Camp Tato Studio. Nah di sini Camp Tato mungkin cenderungnya orang pasti berpikir tato doang ya. Ternyata aku siapin dulu di sini ya. Selain tato, nanti dekorin di tato ada body painting, lukis. Lukisan juga orang yang lain lukis dari suku tato, terus dari body paintingnya juga di dalam ruang tengah dan ruang ujung tato. Naga patok. Naga Cina. Naga Cina. Di Jepang. Ya, di sini kita bikin lukisan juga. Ini lukisannya macam-macam dan galerinya juga ada. Bukan di sini aja, tapi ada khusus. Kalau misalnya di Camp Tato ini lukisannya cuma tema khas satu tema. Ini macam-macam ya. Mau pesen lukisan apapun ya insya Allah bisa di sini ya. Mau request, mau apa, terus ataupun mau gambar aja di art bisa. Gambar yang nggak ada jadi nggak ada, jadi ada juga bisa. Gambar yang nggak ada jadi ada. Ya, misalnya pengen onta di Pluto bisa. Ya bikin onta aja di Pluto. Bebas-bebas. Kalau misalnya mau bikin gambar aku bisa nggak request? Tentukan. Jadi bukan tato aja ya. Di sini ada lukisannya juga, bisa ada body painting. Nah, ini di sini nih pas hari ini sambil demo kita. Bisa juga, karena kulit sensitif itu dari dagingnya juga yang sensitif. Ini di luar permukaan daging. Nah, gitu. Aku coba lagi. Jadi sanitasinya seperti apa atau kesehatannya? Berarti kan aku mesti lebih dalam lagi. Di paintingnya juga ya, Gia. Terus Bro Opik juga ya? Sama, satu konsep. Nah, kita kan jadian ya. Nah gitu Ki, di sini aku bikin orang-orang aku di sini body painting. Tujuannya biasanya kalau mau ditato biasanya orang body painting dulu lah. Buat pemotretan juga bisa. Keren. Nah, terus kawinan juga ada nih kadang-kadang. Malah main gotik, bisa body painting. Nah, mukanya. Ya, mumukannya. Badannya. Oh iya, wow, keren banget ya. Nah, contohnya juga kayak gini ya. Ini alhamdulillah bisa aman juga ya. Ya. Awalnya masih gua enggak punya inspirasi buat jadi tukang tato ya. Pengennya cita-cita jadi pilot top SD gua pengen. Jadi apa, Ken? Jadi pilot, kadang-kadang jadi dokter. Enggak tuh jadi tukang tato. Mungkin emang rezekinya di sini kali ya. Pas kebetulan juga aku di sini ya, mungkin hobi gambar juga dulu ya. Awalnya aku nggak berpikir untuk berbisnis ke arah situ, cuman hanya sebatas iseng-iseng aja ya. Di tahun 89, di tahun 89 berarti kurang lebih 26 tahun ya. Wah, lebih tua dari aku dong. Aku aja baru 22. Perjuangan gua nggak sedikit asam garam, atas alhamdulillahnya juga ya. Di sini beberapa, bukan prestasi, ada beberapa penghargaan. Ya. Biasanya orang kan artis foto ya? Ya, ini penghargaan ya. Loh. Ah, tadinya mau foto, cuma kan sadar gue jelek gitu. Kalau ganteng ya udah foto aja. Nah, ya untuk seni dan tidak ada semuanya dan apa-apa. Jadi mewadahi semua seniman-seniman,
seniman lukis, seniman patung, seniman gerak, seniman tari. Oke, gimana? Gimana? Mau banyak ngobrol-ngobrol lagi nih sama Ken. Ya buat teman-teman semua yang mau cobain body painting maupun langsung tato permanen, bisa langsung datang ke salah satu studio dari Ken Tato di kawasan Palasari, Bandung. Oke, kapan body painting-nya? Kapan body painting-nya? Ayo mau lihat lagi tato kan? Iya, ini katanya ini tato nih. Enggak lah, kebetulan ada yang tato. Nah, itu orangnya. Oke, nah ini gini, ini ruang eksekusinya. Ini yang puncak-puncaknya di sini. Tadi lu gua bawa dari depan, tengah, sampai sini. Pertama medium nih. Ini disebut aja ruang eksekusi, serem amat sih. Ya, karena jadi, berhubungan dengan jarum dan kulit gitu. Butuh banget keberanian di sini ya. Yup. Apa katanya? Mantan dia malah ya, burung phoenix bikin burung phoenix. Phoenix. Oh, cewek tuh biasa gitu ya, burung, kupu-kupu, ya, ya macam-macam. Ini Cingin udah banyak ya, Cingin ya. Intanya sama atau enggak? Oh, beda. Dan alatnya juga beda. Nah, dari Eropa. Jadi khusus buat kulit. Jadi bukan tinta-tinta buat kertas. Ini artis tatonya juga ini handal juga ini orang gila ini. Macam-macam ya. Pertama buat tato ini satu konsultasi dulu kita yang jelas. Oke, emosi nanti kesananya mau dihapus atau ditambahin kan kacau juga. Yeah. Satu konsultasi, terus keduanya persiapan dari alat-alatnya. Ketiganya persiapan dari kliennya sendiri. Mesti dalam keadaan sadar sehat walafiat dan klien juga mesti istirahat 8 jam. Itu banyak SOP-nya. Sekarang kita tanya nih ya, dengan udah berapa lama sih kalau gini? Ya. Agi sini kan nih? Kenapa? 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 Kenapa?